students, how's life today? Okay, it's me, Teacher Ferry, and welcome to my math class. Okay, for more explanation, let's go beyond. Okay, kali ini Teacher sudah berada di papan tulis ya. Teacher akan memberikan beberapa penjelasan terkait numbers ya, bilangan ya. Okay, perhatikan di sini ya, Teacher akan menjelaskan mana bilangan satuan, bilangan puluhan, dan juga bilangan ya, ratusan ya. Satuan, puluhan, dan ratusan. Oke, ayo lebih dekat lagi. Kita lihat bersama. Perhatikan ya, contoh bilangan satuan. Dalam bahasa Inggrisnya, satuan itu disebut ones. Ones ya. Oke, teacher mau tunjukkan contoh bilangan satuan itu apa sih? Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu disebut satuan. Teacher jelaskan ya. Setiap angka, apabila angkanya cuma 1, itu disebut satuan. Angkanya cuma 1 ya. Baik, ini angka 1. 1 itu cuma 1, berarti satuan. 2 juga cuma 1. Angkanya tidak ada yang menemani, tidak ada yang menemani di sini, dia tunggal ya. Berarti itu kategori satuan. Ini juga 3 kategori satuan, 4 juga kategori satuan, 5, 6, 7, 8, dan 9 kategori satuan. Ya, that's why we call it ones ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kedua, contoh bilangan puluhan. Oke, sekarang dari satuan ke puluhan. Puluhan bahasa Inggrisnya itu, kalau puluhan itu tens. Oke, kalau puluhan itu dua bilangan ya. Kalau sudah terdiri dari dua bilangan itu sudah disebut puluhan. Kalau satuan itu terdiri dari cuma satu bilangan. Tapi kalau dua bilangan itu sudah disebut puluhan. Perhatikan contohnya, angka-angkanya, bilangannya. 10. Ini 10 ada dua bilangannya, ada 1 sama 0. Jadi 10 berarti dia sudah puluhan ya. Perhatikan ini ya. Ini sudah puluhan, bukan lagi satuan. Kalau satuan itu cuma satu bilangannya. Kalau sudah puluhan, dia bilangannya sudah dua bilangan ya, puluhan. Ini ada angka 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, dan 99 ya. Pokoknya kalau dua bilangannya itu disebut dengan puluhan dan lain sebagainya. Mulai dari makanya teacher minta kalian harus menghafalkan bilangan 1, angka 1 sampai 100. Ya, angka 1 sampai 100 supaya kalian paham yang dari sekalian paham yang mudah memahami yang mana satuan, puluhan, dan juga ratusan. Oke, okay, next. Contoh selanjutnya ya. Contoh bilangan ratusan. Ratusan. Bahasa Inggrisnya kalau ratusan itu hundred. Oke, okay. Lihat contohnya ya. Tadi kalau untuk satuan terdiri dari satu bilangan itu disebut satuan, cuma satu bilangan. Tapi kalau dua bilangan itu disebut dengan puluhan. Dua bilangan ya, ini dan contohnya teacher sudah jelaskan. Dan kalau untuk ratusan dia terdiri dari tiga bilangan. Kalau sudah tiga bilangannya berarti dia sudah masuk kategori ratusan atau hundred. Perhatikan ya, 100. Lihat di sini bilangannya ada 1, 2, 3. Ini angka 0 ini hitung bilangan ya, kategori bilangan 1, 2, 3 berarti 3. Jadi that's why we call it 100. Ya, itulah mengapa kita menyebutkannya sebagai angka ratusan. 100. Ini 101. Ada 3 bilangannya juga, 1, 2, 3. 102, 1, 2, 3. 200, 1, 2, 3. 220, 1, 2, 3. Dan lain sebagainya ya. Dicertakan lagi, kalau ratusan, kalau puluhan itu 2 bilangannya ya. Kalau 2 bilangan terdiri dari 2 bilangan disebut puluhan. Kalau cuma 1 bilangan disebut satuan. Tapi kalau 3 bilangan itu disebut ratusan. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, teacher mau mengetes kemampuannya kalian ya. Oke, mari kita berpindah ke sini ya. Oke, di sini ada 3 bagian ya, 1, 2, dan 3. Oke, bagus. Teacher mau angka 28, 108, dan 8 ini tolong kalian classify atau identify apakah 28 ini masuk di kategori satuan, tens, atau ratusan. Begitupun sebaliknya, angka 108 itu masih kategori satuan, ratusan, atau puluhan. Dan juga angka 8 ini masuk di kategori tens kah, satuan kah, puluhan kah, atau ribuan, atau ratusan. Oke, paham? Mohon dilihat ini angka-angkanya.
Nanti ini setelah kalian mengklasifikasi ini 28, seumpama kalian dapat 28 itu ini satuan ya, 28. Oh, nanti ditulis 28 itu satuan, baru dikirim ke teacher ya. Teacher mau koreksi sampai di mana pemahamannya kalian tentang bilangan satuan, puluhan dan juga ratusan. Oke, sampai di sini saja. Tugasnya jangan lupa difoto ya dan dikirim di Google Classroom maupun ataupun kalau terkenal Google Classroom bisa via WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.